Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mucil menjadi seekor tupai petinju. Lihat nih sarung tangan kita. Kita berubah jadi tupai, Cil ya. Ayo Cil, kita bertarung Cil. Sini kau akan ku gebuki kau Cil. Mending goy kau. Jadi guys, Baby Del memainkan game dunia tupai. Jadi kita akan menguasai dunia dengan pasukan tupai terkuat kita guys. Kita akan tinju-tinju, merasakan ini. Rasakan ini kacang. Kita tinju lagi yang ini. Ayo Cil, hajar kacangnya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini dan kita akan memperluas kerajaan tupai kita, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Cil, kita mulai permainannya. Jadi guys, cara mainnya itu adalah kita harus menghancurkan kacang-kacang ini dulu guys ya. Kacang tupai akan kutinju-tinju. Jangan dikentutin Baby Del kocak. Sebel banget Baby Del sama Mucil. Nah di sini Baby Del udah memiliki 576 kacang nih guys. Sekarang saatnya kita jual. Bukan dijual sih sebenarnya, ini adalah mesin pembuat selai kacang guys. Jadi dua kacang sama dengan satu selai kacang guys ya. Siapa nih yang suka selai kacang? Komentar di bawah guys ya. Ayo Cil, kita mulai permainannya. Hancurkan kacang-kacang menyebalkan ini. Rasakan ini. Kita akan memakannya. Nyam 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 nyam. Nah selai kacang itu gunanya untuk membuka area-area baru guys. Nah kacang ini kayak uang gitu lah istilahnya. Tapi di dunia tupai guys ya, di sini ada pohon. Nah kita akan coba hancurkan pohon ini. Iya. Uppercut. Jab jab jab. Kayaknya gak bisa deh. Terlalu keras pohonnya. Kita akan buka area di sebelah sini. Dan di sini ada apa nih guys? Oh mungkin tadi ada orang lagi piknik Cil, tapi keranjangnya ketinggalan. Ya keranjangnya doang, makanannya gak ada guys ya. Oke kita akan buka lagi area sini. Nah semakin banyak area yang terbuka, semakin banyak kacang yang tumbuh guys. Kalian lihat tuh, udah ada 1, 2, 3, 4, 5 kacang guys ya. Dan di sini ada kacang yang besar banget guys. Iya. Kita mendapatkan 215 kacang, banyak banget. Tapi sayangnya di sini juga ada pohon-pohon yang udah ditebang kayak gitu. Kasihan kan hewan-hewan guys, nggak ada tempat tinggalnya lagi. Tebang pohon sembarangan ya. Dan di sini Baby Del memiliki 4250 kacang. Kita langsung ubah menjadi selai kacang. Baby Del punya 2000 nih guys ya. Dan sekarang kita akan buka area-areanya. Biasanya sih ada pet. Nah bener banget di sini ada pet. Langsung kita buka petnya. Petnya harus ditinju-tinju juga rupanya. Ayo menetaslah kau pet. Boom. Baby Del mendapatkan pasukan tupai noob. Gak apa-apa deh, lumayan walaupun dapat noob guys. Ayo kerja. Jika tidak kamu akan kutinju kau. Mending gue kau, ayo cepat kerja. Ayo cepat. Penyiksaan nih. Dan di sini ada upgrade-nya guys. Harga jual kacang arus kali 1. Peningkatan berikutnya 5%. Oke di sini ada kecepatan pemain, kecepatan pukulan pemain, kecepatan hewan peliharaan, tingkat pertumbuhan kacang, kapasitas kacang hewan peliharaan. Yang mana ya? Kayaknya harga jual deh guys. Soalnya semakin mahal harga kacangnya, semakin banyak selai kacang kita ya. Dan di sini ada telur lagi. Ya noob lagi, menyebalkan. Kenapa nggak dapat pasukan yang epic sih? Apa Cil, Baby Del kan anak yang kurang beruntung. Ya ampun ngomongnya. Kutinju juga kamu Cil ya. Nah ini kayaknya yang rare deh Cil. Kita akan buka. Ya habis selai kacang kita guys, bayangkan. Dan sekarang saatnya kita ubah kacang-kacang kita jadi selai. Kalian lihat selainya Baby Del udah banyak nih. Udah 4500. Apa Cil, kamu pengen icip dikit? Jangan dong, nanti keterusan kamu makan semuanya jadinya. Oke sekarang kita akan buka telur kita yang ada di sini. Ayo buka, menetas. Noob lagi kocak. Kita tinju aja dia ya. Gak canda tinju noob. Nah yang ini tadi kita akan coba buka. Wow Mucil, ada tupai penjahat Cil. Wah kayaknya dia prima deh, dia jago kayaknya Cil ya. Wah iya kalian tuh, tupai ninja rupanya, bukan penjahat Cil. Wah keren. Dan di sini juga ada telur yang harganya 1000. Ini kayaknya yang rare juga deh. Dan dapatnya yang noob kocak ini. Asli sebelah banget Baby
Bibil. Dan kalian lihat kerajaannya Bibil udah luas banget ya. Dan mungkin Bibil akan coba bukain bagian-bagian tengah aja guys ya. Wih, acil bener banget. Kenapa kita nggak upgrade dulu? Nah, upgrade dulu. Ya ampun, harganya semakin lama semakin mahal juga guys ya. Kita buka lagi area sini agar kebuka tempat baru ya. Di sini selai kacangnya Bibil udah habis guys. Oke, kalau gitu kita akan tinju-tinju. Oh ya, bener banget cil. Lebih baik kita langsung beli aja menggunakan game pass guys ya. Kita beli yang harganya 2.999 Robux. Enggak canda guys ya. Mahal banget yang ini aja nih, 349 Robux guys. Langsung kita beli. Bem-bem-bem. Boom. Lihat tuh selainya Bibidel. Langsung banyak. Kita langsung upgrade. Upgrade lagi. Dan ya harganya mahal banget. Ntar aja deh. Ayo cil, kita langsung buka tempat baru di sebelah sini. Yang ini juga kita buka. Dan yang ini kita buka. Kita akan menjadi tupai terkuat di dunia guys. Kita akan kuasai bumi. Dan ini dia. Kita akan pergi ke dunia kedua, yaitu pertanian cil. Oke, warnanya udah berbeda guys ya. Warnanya warna orange gitu. Dan tupai-tupainya Bibil ternyata ikut juga nih. Langsung kita buka-buka aja. Di sini ada Piggy cil. Ayo cil, tinju dia cil. Tinju dia, sini kau. Ayo kita bertarung Piggy. Kau pikir walaupun badanmu besar kami takut? Tinju dia, hajar cil. Udah bonyok-bonyok tuh. Katanya ampun cil. Ngok-ngok-ngok. Oke, kita buka lagi di area sini. Dan di sini ada kacang yang sangat besar. Ini pasti enak banget, cil. Hajar terus, boom. Kita buka lagi area sini. Aku membutuhkan telur yang baru. Ayo telur, di mana kau berada? Dan di sini juga ada anak ayam, cil. Ya, cil, sini. Ada ayam, hai ayam. Katanya tok tok petok. Katanya salam kenal, cil. Jangan ditinju dong, kasihan dia, cil. Apa, cil? Kita akan membakarnya dan memakannya. Ide bagus, cil. Dia akan menjadi ayam bakar. Tapi kasihan, cil, ada anak-anaknya nih. Anak-anaknya bentuknya kotak guys ya, malah diberakin sama mocil. Mocil jangan kayak gitu, kocak. Asli jahat banget sih mocil gaming ini guys ya. Dan ini dia jalurnya Bibidel. Bibidel langsung buat lurus aja guys ya. Soalnya agar gak kelamaan, banyak yang bilang Bibidel gak usah dibuka semuanya. Wuh, ada telur nih. Nah, kenapa Bibidel gak buka semuanya guys? Soalnya kalian juga banyak yang bilang gak usah dibuka semuanya, biar gak kelamaan pergi ke tempat-tempat selanjutnya guys. Lagian kan hampir semuanya sama aja ya. Oke, sekarang kita buka telur ini, dapat tupai bako. Nah, lumayan nih daripada yang noob guys ya. Dan ngomong-ngomong, di sini juga ada kodenya guys ya. Kodenya 1k likes Bibidel dapat 2000 selai. Lumayan. Oke, jadi area pertanian seperti ini guys ya. Ada susu sapi juga, tapi sapinya mana ya? Kayaknya gak ada sapi deh, gak mungkin susu Piggy gitu kan. Dan sekarang kita akan buka tempat selanjutnya guys. Tempat selanjutnya ada di pantai. Oke, pantai. Bukannya ini tempat yang tadi? Kayaknya Bibil salah. Di sana ada roket, cil. Sepertinya Bibil salah deh. Oh, ini dia pantai. Kita coba pencet lagi. Nah, ini dia area pantainya, guys. Dan di sini kacangnya, kenapa kacang pasir? Ya kali gitu kan kita makan kacang pasir. Bibil paham, guys. Maksudnya kacangnya ada di dalamnya. Dan di sini ada kerang-kerang juga. Hai, kerang-kerang. Tangannya Bibil kecepit, cil. Tolong, cil. Tolong. Awau. Juga cil ya. Oke, kita buka lagi area di sebelah sini. Dan di sini ada speedboat juga nih. Let's go cil. Brum 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 brum. Mwah. Awas nabrak. Buak 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 buak. Buak 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 gak tuh. Di sini juga ada penyu. Ada dua penyu lagi nih. Milikku cil. Milik kamu yang itu cil ya. Ayo cil, kita tanding cil. Kita naik penyu guys. Keren ya. Ayo pasukan penyu-penyunya Bibidel. Kita berperang. Kita akan menguasai dunia guys ya. Di sini gak ada tempat santuinya. Asik banget. Di sini ada sebuah telur, tapi kalian lihat membutuhkan 15.000 selai, kocak. Aku marah nih. Ayo menetas, menetas, menetas. Ah, menjengkelkan. Ayo cepat menetas. Gak mau menetas dia guys. Kalau gitu kita akan menghajar kacang-kacang pasir ini. Ayo cil, dibantuin nih Bibidel dong. Nah, tadi cuma mundar-mandir doang. Apa cil, memberi makan hewan-hewan dan mengawasi para tupai yang kerja. Oh gitu cil ya, mantep juga nih. Kirain kamu cuma mundar-mandir doang. Ayo cil, diberi makan penyunya cil. Kayaknya mereka udah lapar tuh. Iya, iya, iya. Hancur, iya, iya, iya. Aku semakin lama semakin kuat. Dan sepertinya Bibidel akan coba up.
upgrade. Di sini ada beberapa yang Bebila udah upgrade ya. Kita langsung upgrade lagi dan upgrade lagi. Oke, lihat nih larinya Bebila lebih cepat dan sekarang kita akan ubah kacang kita menjadi slime. Banyak nih slime-nya Bebila, Cil. Apa minta jangan dong. Dan tadi Bebila udah bilang jangan makan slime, Cil. Makan kacang aja. Soalnya kalau slime, wow! Bebila mendapatkan prajurit tupai marah dan dia cepat banget larinya. Jadi, Cil, slime itu tuh membuka tempat baru, Cil. Kalau kamu makan nanti habis, terus gimana dong? Kita nggak bisa membuka tempat baru lagi nih. Oke, kita buka area di sebelah sini, dan di sini. Ya ampun, ada telur lagi. Ya, kepencet, guys. Langsung habis nih slime-nya Babydell. Gara-gara mucil nih. Yang nggak, Cil, bercanda doang. Mana tupai marah tadi? Apakah dia kuat? Oh, tupai marah. Oh, ini dia, guys. Ayo, hajar tupai merah. Hajar sini, ku bantu. Dia marah, guys, ya. Katanya mochi jangan marah-marah, nanti cepat tua. Kayaknya dia udah tua deh, Cil. Jadi gak bisa tua lagi dong. Dan sekarang kita akan tukarkan kacang-kacang kita menjadi slime. Di sini slime-nya Babydell mencapai 19.000. Oke, kita buka. Ini dia tempat yang terakhir. Dan sekarang kita akan pergi ke kutub utara, guys. Ini dia, yeay. Kita udah sampai tempat bersalju, Cil. Dingin banget nih tempatnya. Dan di sini kacangnya beku-beku, Cil, ya. Bayangkan. Kita harus menghancurkannya. Kita akan mencuri semua kacang di kutub utara. Di sini ada hadiah-hadiah juga, Cil. Mungkin kita berada di daerah Santa Claus. Nah, bener banget. Di sini ada topi Santa Claus. Di sini apaan yang bulat kayak gini, Cil? Dan di sini juga ada telur. Kita buka. Dapat. Apa nih? Ninja lagi, Cil. Ternyata yang bulat ini adalah iglo, guys. Rumah beruang ya. Kita masuk bisa nggak nih? Kayaknya nggak bisa, guys, ya. Kita buka lagi area sini. Di sebelah sini juga. Dan di sebelah sini kita buka juga. Di sini ada telur lagi. Kita akan membuka telur ini. Dapat. Ya, noob lagi. Kocak pulang aja kamu, noob. Ngapain ikut-ikut kemari? Di sini juga ada boneka salju, guys. Wah, ini seru banget perjalanan sampai di kutub utara, Cil. Kita udah menguasai tempat ini, guys. Dan mungkin kita akan lanjut lagi di episode berikutnya, guys, ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa untuk mencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.